Komisi Pemberantas Korupsi menggelar uji kelayakan atau fit and proper test yang ditujukan untuk calon pengganti Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK. Uji kelayakan akan diberikan kepada dua calon, yaitu Yohanes Tenak dan Inyo Manuara, yang dimana keduanya memiliki latar belakang yang berbeda antara audit dan jaksa. Mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang berpendapat bahwa KPK perlu orang-orang yang memahami audit agar terbangunnya dinamika KPK. Kalau saya di DPR sih, saya milih audit. Karena memang perlu sekarang. Untuk melihat, coba aja ya. Sekarang kita ambil BLT aja. Ya kan? Ini kalau nggak diaudit kan ngaco juga ini. APBN, uang subsidi BBM 502 triliun. Itu kalau nggak diaudit kan kacau itu. Jadi diperlukan orang-orang yang punya sense audit. Kalau dari situ ya, tanpa saya menunjuk yang orangnya loh. Ya. Aku nggak preference orangnya. Tapi kalau ditanya, emang diperlukan pengalaman 5 tahun, 4 tahun di KPK itu dengan latar belakang yang berbeda ini, mungkin dinamika di KPK itu lebih tinggi. Saling mengisinya. Saud juga berharap bagi siapa saja yang terpilih, mereka harus memiliki sikap independen dan berintegritas, dapat membawa situasi baru dan berani menanggung segala potensi yang mengganggu dia untuk tidak berkinerja serta tidak terpengaruhi oleh lingkungan.